Praktabak masuk, ada gagasan tetap masuk, meski jauh jarak pantai. Kami ingin hadir di tengah masyarakat, mengajak kesehatan untuk supaya sehat bersama, yang gembira, menyambut dengan damai dan happy. Perbedaan biasa itu, tapi tetap kita silaturahmi terjaga. Saya yakin kita sampaikan begitu damai dan dengar yang ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini harus menyambut pemilu dengan gembira. Itu saja. Jadi hari ini kita mengajak masyarakat Mataram khususnya untuk senam bersama menjaga kesehatan sambil minum susu rame-rame bersama-sama. Itu saja, nggak ada yang lain. Kita tidak kampanye di sini, tapi kita hadir di masyarakat ini, di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan bahwa kita berada. Kita biar besok kita diundang lagi. Kalau pemilu, kita bahas pemilu, kami tetap masih optimis untuk target sampai 60% lebih. Kalau ampe masuk barisan, yuk. Rapikan barisannya. Kami dari TKD Provinsi Sumatera Barat, Prabowo Gibran, menyampaikan kepada masyarakat, seperti tadi saya katakan, ini pemilu ini kita harus sambut dengan gembira, dengan damai. Perbedaan itu biasa, tapi nanti masyarakat akan menilai bahwa kami itu menyampaikan selalu kepada teman-teman, baik teman-teman yang sebelah kiri maupun kanan, bahwa kita ini sama-sama hanya pesta demokrasi kita sambut, dan insya Allah khususnya NTB akan aman lah ya. Masyarakat kita ini beda, masyarakat religi yang memegang teguh pada kekagakan agama dan silaturahmi yang terjaga itu barangkali. Kalau zona apa namanya, Kampanye Akbar kan sudah keluar ini ya. Dan NTB pasti zona C, kira-kira ada waktu kapan waktu Bapak Prabowo atau Mas Gibran akan ke Nusa Tenggara Barat? Saya masih menunggu koordinasi dengan TKN karena beliau sangat sibuk sekali. Insya Allah kita sedang berusaha kapan jadwal beliau datang Pak Prabowo atau Mas Gibran. Sedang dibahas sampai kemarin malam, di beberapa daerah sedang dipikirkan kapan kita datangnya itu. Tapi ada beberapa daerah sudah bukan titiknya, ya. Karena menyesuaikan dengan jadwal.